memang banjir tahun ini merupakan siklus hampir 20 tahun sekali ya, karena curah hujannya cukup besar sehingga banyak masyarakat yang terdampak. Per hari ini masih ribuan masyarakat yang mengungsi. Jalan penghubung provinsi dari mulai Sumatera Utara, Sumatera Barat sampai Provinsi Riau ini ada yang tergenang air ya. Tentu saja ini perlu penanganan secara komprehensif. Tadi kami sempat berdiskusi, berdialog dengan para pengungsi. Tentu saja juga kami tadi memberikan bantuan. Sebelumnya juga baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi juga sudah memberikan bantuan. Tadi kami meyakinkan kebutuhan dasar para pengungsi ini bisa terjamin. Rata-rata masyarakat ini sudah mengungsi lebih dari satu minggu. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.